Di update Warzone Mobile ini sudah memasukin season 3, ada banyak update yang harus kalian tahu, diantaranya battle pass baru, mode baru, plunder, ini banyak-banyakan uang, dan map yang gue suka yaitu Rust, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cek aja patch note di website Call of Duty. You got a friend in me. You got a friend in me. Ma bro, gue sekarang ini udah update Warzone Mobile, tapi pas gue mau update tadi itu bermasalah ma bro ya. Bermasalahnya karena nggak muncul di Play Store gue ma bro, karena gue pakai ROG 6 ya, Android ma bro, itu nggak muncul. Gue nggak tahu kenapa. Tapi ada solusi buat kalian, misalnya kalian nggak muncul juga, langsung aja download KOO app itu ma bro ya, Ku app itu download di sana ma bro, Warzone Mobile nya, dan gue install ulang ma bro. Jadi setelah update ini gue tekenin kalian, jangan lupa grafiknya ma bro diatur, low high resolution aset ini penting banget ma bro ya, yang streaming over mobile data plan ini yesin ma bro ya. Ini kalian pas awal-awal main itu bakalan nge-lag dulu, gua ngerasain agak nge-lag, tapi itu nanti bakal optimal ma bro, lama kelamaan ma bro ya, soalnya ini kayak ngerender ulang lagi setelah gua install ulang ma bro ya. Tapi ya emang wajar sih, namanya juga install ulang ma bro. Dah yuk, daripada lama-lama langsung aja kita tes kali ya updatean ini ma bro ya, apakah gua akan nge-lag mainnya ma bro, apakah grafiknya akan lebih bagus. Dan sekarang ma bro, gua mau coba main di mode Rust ini ma bro ya. Ini sangat mengasihkan sekali pasti ma bro ya. Yuk, let's go. Yuk, gue pakai HR-nya ma bro ya. Gambarnya sih udah lumayan better sih ma bro. Cuman ini gyro gue masih error sih. Masih muter-muter. Asli. Tenang saja. Oke ma bro, mati satu. Oh my god. Apapun yang terjadi ya guys ya. Gue suka main di atas sini sih ma bro. Kita bisa menjadi third party ya kan. Third party gak tuh. Orang cuma ada dua tim. Maksudnya bisa bokongin musuh-musuh ini ma bro ya kan. Musuhnya lagi fokus perang sama temen kita. Kita yang nge-kill. Mantep kali lo ma bro. Gokil ya. Oh my god, no. Oh, santai dulu gak sih bro. Biasa free five ini bro. Pelan-pelan masih. Oke, okay, nice. Oh my god ma bro, I'm really sorry ma bro. Tapi menurut kalian gimana ya? Gambarnya tuh improve gak? Kembang gak? Menurut gue lumayan sih, serius deh. Lebih better dari sebelumnya lah. Walaupun kadang gue masih dengar-dengar ada yang bilang kalau gambarnya masih kurang. Ya. Tapi menurut gue emang kurang sih. Serius deh, masih kurang ini. Kurang wah gitu loh ya. Tapi ini kan game mobile ya ma bro, yang ngarepin apa gitu loh ma bro. Oke okay. Wah, udah sakit bro. Hahaha, ditolongin temen gua. Makasih banget ya bro. Yahaha. Oh my god ma bro. Wah. Air ini mirip sekali. Kita pengen dulu. I've gotten out of worse scrapes, huh? Charging back. Nice, man, bro. Kenapa buka? Oh my god, dia kena stun. Tapi kenapa dia masih bisa seperti itu? Oh my god. Good job, bro. Itu 4 orang apa 3 orang tuh tadi? Ya.
Ini satunya senjata gua belum ada attachment. Wait, wait. Ini glitch enak banget sih, Nok. Nendok di sini. Oke, rata 2 aja, Bro. Mantap mah bro. Wuh, itu lihat itu mah bro ya. Serius-serius ini lumayan improve sih dari TDM ini ya. Cuma kalau Battle Royale-nya belum tahu nih. Yang jelas sih mah bro, pas kalian update nanti itu jangan lupa kalian render-renderin dulu. Mainin aja dulu semua mode. Karena itu penting banget sih buat mainin semua mode. Oh my god, man. Kok lucu ya? Oh! Charging man. Mantap, Pablo, mantap sekali. Pokongin aja, bro. Itu dia, bro. Sake mati lagi. Mantap ya. Gue ngabisin berapa orang tadi itu barusan. Tapi kalau mulusan apa ya, kayak grafik itu masih mulusan CODM sih jujur. Ya, gue jujur aja. Tapi ini lumayan berkembang lah. Ya. Dan ini nggak sepanas sebelumnya mah bro. HP-nya. Ya main lah, kita main cepat di ras ini dapat kill yang lumayan banyak mah bro ya. Dan gue MVP di sini. Cepat sekali match-nya barusan ya. BTW itu nggak cuma mode tadi aja, ada mode hardpoint, domination ya kan. Iya mah bro, sekarang kita main game Battle Royale-nya. Tadi MP sudah mah bro ya. Oke, yuk let's go yuk. Gas 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 gas. Ya. Gue mau kasih tahu ke kalian, jangan lupa untuk nyalain settingan high resolution-nya mah bro ya. Oke. Dan ini gue jadi jump leader mah bro. Ya. Ini sekarang kita bisa ngikutin kemana kita turun lah, kayak di PUBG Mobile lah. Ya. Seperti itu mah bro. Jadi kita turunin dulu ya. Oke, turunin di sini. Ini mereka tuh ngikutin gua mah bro. Tapi bisa dilepas juga sih. Terus sebelum turun gua mau kasih settingan ke kalian. Nah, ini mah bro. Jangan lupa tuh dinyalain nih, allow high resolution streaming over mobile data plan itu mah bro. Ya. Oh my god, teman gua. What happened to you? What happened to you? Can't let you go out like that. Kenapa kamu, Pak? Turun. Turun langsung mati. Ya. Lihat grafiknya mah, bro. Ya. Ini kalau misalnya kalian baru awal update, itu keulang lagi kayak ngerender ulang lagi. Jadi kalian tuh bakal ngerasain nge-lag dulu mah bro setelah update. Gue ngerasain seperti itu. Awal-awal kok gue nge-lag banget ya, tapi lama-kelamaan tuh lancar sendiri mah bro. Ya. Karena ya game kita adaptasi lagi mah bro. Aduh, temen kita mati cuy. Siapa yang nembak? Oke, di sini ada orang tadi. Dia bisa dari gue lah kayaknya. Eksekusi guys, eksekusi. Eksekusi ya. Eksekusi pak. Nice mah bro. Ya. Lancar ya. Di dalam sini emang. Gue mau execute mah bro. Gue mau execute. Tapi gue mau lihat kiri dulu. Ah, itu kocak banget barusan mah bro. Sebelum mana itu masuk gulag gue lumayan lancar. Biasanya kan kadang kita agak nge-lag ya. Itu konyol banget sih. Gue mau execute tapi gue lihat kiri dulu, ada step soalnya kan. Dua orang itu tadi kita hajar langsung.
Aku ada dua deh. Setahu gua ada dua mah bro. Ada lagi ya. Lagi ya, kita ajar lagi. Lah, gak mati guys. Loh, 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 loh. Harus dua kali execute bro. Your teammate is redeploying, stand by. Kena deh guys. Masih kena ya guys ya. Nice mantap. Kena lagi kita ya. Permisi. Lewat. Thank you. Kita nggak mau naik guys. Dari mana tuh tembakannya? Keluar! Keluar bebek. Gue mati cuy. Santai kan. Kalemin dulu sih, cabut dulu bentar. Gue mau ambil high ground bisa nggak ya? Sini mau lewat. Ada pulang ya kau. Pelan-pelan guys, santai dulu. Enemy dropping into the AR. Gas is closing in. Kenal guys, teman-teman. Kenal nih teman-teman. Right between the eyes. Woohoo! Sniperku. Untuk jiwa. Enemy UAV active. Only 5 left. It's all up to you now. Go for the win. Ramen dulu masih bro. Pelan-pelan saja bosku. Pelan-pelan saya bosku. Ah, kita pakai sniper dulu. Main santuy dulu kita, ya kan? Emang kalian jadi mana mah bro? Soal kayak soal grafik gitu. Gue penasaran nam. Mau kalian aja gitu gimana? Bakal ada nggak ya? Kita cek dulu. Ada orang lagi bro. Pelan-pelan.
Pelan-pelan masih. Ada di mana, guys? Mantas gimana ma bro ya? Lumayan lancar serius ya, lumayan lancar. Pergo ini lumayan lancar ma bro. Menggokil lah bawahnya. Ya. Daripada sebelum-sebelumnya ini. Oke lah. Woi, gua kira gua solo. Ternyata gua bertiga ya. Ya, kita meng-carry dua teman kita ma bro ya. Oke. Ya, tapi gue kurang puas jujur sama grafiknya. Semoga bisa ditingkatin dan tidak nge-lag gitu. Walaupun itu agak sedikit sulit ya menurut gue. Itu sulit banget sih. Menurut gue kalau grafik ini gue main di Android jujur masih lebih bagus ketika lo main di iPad gitu. Gue lihat streamer iPad itu kayaknya lebih bagus grafiknya mah bro. Apa gue mungkin gara-gara ini baru update gue belum render semua, gue nggak tahu sih mah bro ya. Semoga kedepannya Warzone Mobile lebih optimal lagi ya mah bro ya. Dan kayaknya kita aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget ya udah menonton dan nyiap. See you mah bro. Dadah semua. Yaudah, dadah semuanya. See you next.